Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas supporter Timnas Indonesia diliput media asing usai kemenangan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam di laga kedua babak penyisihan grup antara Indonesia melawan Vietnam, di mana skor tersebut berakhir dengan skor 1-0 lewat kemenangan Indonesia melalui gol Titik Putih yang dicetak oleh Asnawi Mangkuala. Namun, yang mencuri perhatian adalah supporter Timnas Indonesia yang nampak memadati tribun stadion, di mana dalam pertandingan tersebut kurang lebih 7.700 supporter yang hadir dan didominasi oleh pendukung merah putih. Setelah pertandingan, nampak jurnalis dari AFC langsung menyapa dan berbaur mewawancarai pendukung Timnas Indonesia sambil memberikan merchandise. Supporter Timnas Indonesia sangat bersemangat dan gembira memberikan semangat kepada Timnas Indonesia dan merayakan kemenangan Timnas Indonesia. Tak hanya di dalam tribun, perayaan kemenangan Timnas Indonesia dilanjutkan di luar stadion sambil membawa bendera merah putih dan bernyanyi-nyanyi yel-yel Timnas Indonesia. Ini merupakan modal penting untuk Timnas Indonesia yang nantinya akan menghadapi Jepang di laga pamungkas pada tanggal 24 Januari 2024 mendatang di Stadion Education City pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.